Diboong. Tolong. Tanya untuk pasukan Malaysia yang sudah sampai ke semifinal dan berjuang dan telah berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan hati kita ni untuk tengok AFF. Malahan ada orang yang tak tengok pun, tak layan pun AFF ni, malahan tengok pergi semifinal dia baru nak tengok. Jadi apa yang aku nak cakap sini adalah kita sudah berusaha. Dan malahan aku boleh katakan pasukan ni hanya boleh sampai kat grup je. Sebab apa, aku tak pernah meletakkan tinggi pun squad yang boleh katakan ala kadar ni boleh pergi ke final. Dan walaupun kita ni, kekalahan kita ni dirompak, contohnya masa Vietnam dirompak, tapi aku tetap merasakan squad ni boleh pergi lagi. Kenapa? Kita kalah dengan pasukan yang Thailand, pasukan yang boleh katakan yang sudah bersama lama dan ada player-player yang boleh katakan dah tahu dua punya corak permainan. Boleh katakan Thailand ni memang dari segi short passing atau cara dia bermain, memang dia ni layak pergi final. Dan kalau tengok kita pun, macam mana perlawanan kita, macam mana kan. Jadi 3-0 kita kalah. Mana yang dari segi aggregate 3-1 lah, kan? Sebab kita goal di home. Jadi aku nak cakap sini adalah korang kena sentiasa sokong pasukan Malaysia. Sentiasa tetap sokong pasukan kita. Jangan pernah mengalah. Kerana mereka perlukan kita. Kita sebagai fans kena menyokong mereka. Semasa tiada orang pandang mereka, kita kena pandang mereka. Semasa mereka tidak ada perlukan, kita perlukan mereka. Dekat dari segi general lah. And kalau diorang kalah pun aku tetap sokong. Masa diorang kalah, kita tetap sokong diorang. Menang kalah kena hadap. Jadi tahniah untuk pasukan Thailand, sudah layak ke final. Dan aku harap jangan ada pergaduhan atau apa-apa pun. Thailand memang deserve the win. Dan aku boleh katakan, jangan marah, relax. Kerana ini bukan perakhiran. Piala Asia nanti adalah pembetulan kita. Jadi buat masa ni, haraplah kekalahan ni sebagai mengajar kita kepada player-player yang tak nak bermain tu, bermainlah untuk negara. Bila negara panggil, datanglah main untuk negara. Tapi kalau kelab tak nak bagi, tak apalah kan. Mungkin rezeki diorang tu dekat kelab tu lagi penting, nak bagi anak makan bini macam mana kan. Jadi aku harap benda ni takkan terjadi lagi. Bila coach nak player tu, tolonglah lepaskan. Teguran aku kepada kelab-kelab kat Malaysia, benarkanlah diorang main. Kerana negara ni memerlukan diorang. Ada player yang dipanggil tak nak datang. Dan aku harap situasi ni takkan terjadi lagi. Dan aku harap AF tolonglah perbaiki sistem ref tu sendiri. Dan aku nampak ref ni dah tahap FIFA, tapi masih lagi tahap macam seperti bukan Liga Malaysia. Liga Malaysia lagi better daripada ref FIFA ni. Aku pun teruskan berusaha untuk menyokong, sentiasa positif. Dan Liga Super nak mula kan, sokong pasukan korang dan buat yang terbaik untuk diri korang sendiri. InsyaAllah, may Allah forgive you all, and Assalamualaikum, and salut.